Salam sejahtera. Welcome to my channel. Jangan lupa tekan subscribe dan juga tekan butang lonceng untuk Anda mengetahui info terkini. Suspek beritahu cemburu Kamal kawin dengan saya. Demikian dakwaan pelakon Ukasa Senros tentang motif serangan seorang lelaki difahamkan warga Singapura terhadap suaminya Kamal Adli. Ujar Ukasa atau nama lengkapnya Nick Zaris Ukasa Nixon, penyerang sempat menjerit cemburukan pelakon berusia 37 tahun itu kerana berkawin dengannya. Kata suspek, dia ada isu pribadi dengan Kamal. Dan bila ditanya lagi, dia beritahu bahwa dia cemburu apabila Kamal berkawin dengan saya, katanya. Menerusi satu hantaran yang dikongsikan Ukasa dalam Instagram, pelakon drama perempuan tanpa dosa itu juga memaklumkan suaminya telah lama menjadi sasaran suspek untuk diserang sebelum kejadian tersebut berlaku malam tadi. Lebih menakutkan, Ukasa turut berkongsi tangkap layar paparan message dikirimkan seseorang yang mengugut untuk membunuh suaminya. "Hey, pesan sama Kamal Adli anjing, aku mesti bunuh dia. Aku mesti seksa dia habis-habisan, oke? Semua anjing keparat." Tulis message ugutan tersebut yang dikongsikan Ukasa. Pada masa yang sama, Ukasa turut meminta orang ramai supaya tidak meninggalkan message yang boleh mengganggu emosinya. Kata Ukasa lagi, sebagai seorang istri, dia merasa sangat trauma atas apa yang berlaku. Lebih-lebih lagi kejadian tersebut terjadi di depan matanya. "Kalau tak ada benda elok atau baik nak cakap, jangan kata apa-apa. Suami aku berdarah-darah depan mata aku. Aku istri, aku trauma dan menggigil. Tolong jangan komen benda bodoh," ujarnya kesal. Terdahulu, Ukasa memuatnai video pendek dalam Instagram memaparkan dirinya sedang menangis di hospital, berkongsi keadaan terkini, dan memohon doa daripada orang ramai buat suaminya. Kamal juga terpaksa ditidurkan bagi menjalani satu pembedahan pada kepala selepas diserang seorang individu tidak dikenali ketika berada di sebuah acara jualan di Singapura. Difahamkan Ukasa dan Kamal masih berada di kota singa itu untuk rawatan dan siasatan polis sebelum dibenarkan pulang ke Kuala Lumpur.